Kata-kata mutiara bang hari ini bang. Kata-katanya mutiara nih hari nahan mulus. Bang, kata-kata mutiara untuk hari ini bang. Mutiara. Iya. Mutiara. Ini buat bang Andi kata-kata mutiara hari ini bang. Marlboro menuju puncak dulu deh. Oke. Eh buat abang ini kata-kata mutiara hari ini bang. Sehat selalu aja deh. Amin. Konturnya nanjak terus guys. Oke guys, hari ini kita aksi masih pendaftaran untuk naik ke Gunung Gede. Kita start dari sini jam 10 siang. Gimana bang, setelah 10 menit pendakian bang? Rasanya ya. Naik muterin 5 kali GBK. Jadi untuk pendakian putri, untuk yang mau pakai sendal tidak bisa mendaki. Dikarenakan sudah ikut aturan SOP dari pendaki Gunung Putri. Bagi kalian yang mau mendaki harus pakai sepatu wajib. Oke guys, akhirnya tersendak di sini. Gimana bang, setelah pendakian 10 menit berjalan bang? Wah lumayan. Lumayan? Lumayan. Masih semangat bang? Semangat terus. Masih. Mantang mundur. Mantap. Mantap. Istirahat sejenak dulu guys, membuka jas hujan karena hujan sudah reda. Akhirnya kami melepas jas hujan. Kita lanjut lagi naik ke puncak gede. Sampai di Tanah Merah jam 10:30. Cuaca dingin, kabut turun, belum sampai pos 1. Kesempatan. Oke guys, nyampe di pos 1. Sekarang jam 11. Iya. Gimana bang, sampai pos 1 bang? Ini pos 1 nih beneran. Iya bang. Luar biasa. Luar biasa. Buat Bang Bayu gimana bang? Sejam.
Satu lagi. Nih pro kita nih, pendaki gunung profesional. Gimana bang, sampai pos 1 bang? Mantap, mantap, mantap. Mantap. Makan dulu guys, istirahat di pos 1. Ini namanya kosong. Makan meninggal. Gimana bang kesan-kesannya sampai pos 1 bang? Dan muntah. Oke guys, kita start lagi. Mulai jam 11:30. Ikuti keseruan kami bersama Pulang to Adventure. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar makin mantul. Sudah sampai pos bayangan. Waktu menunjukkan pukul 11:30 lewat 5. Jalan dan kita pasti ke sono kok. Masih nyampe. Bukan balik lagi. Enggak balik lagi. Santai aja, santai. Santai. Sampai di pos 2. Sekarang jam 12 kurang 10 menit. Makan dulu guys. Dan guys, masih di pos 2:30, belum nyampe pos 3. Jam menunjukkan pukul 1:30 dengan Chef Bayu. Ini lawan Chef Juna bisa menang nih. Doyak bekas nian deh Chef Hotel Arya Duta. Guys, panen aduh habis makan. Masih di pos 2:30. Oke. Waktunya berangkat, selesai makan, istirahat. Waktu menunjukkan pukul 2. Oke, ini. Cuaca sudah terang. Oke guys, waktunya ada enteng-enteng. Kita meluncur. Semoga sampai sore, jangan sampai maghrib. Guys, di pos 3, jam 2:30. Biasa, luar biasa bang. Terasa kayak baru naik berapa meter gitu. Mulut udah putih. Napas udah ngos-ngosan. Gila, kita pendaki gunung. Kadang sedih, kadang senang, kadang susah. Kadang-kadang. Ya kadang-kadang pokoknya udah jalanin aja. Yang penting nyampe puncak. Gimana bang, kesan-kesannya bang?
parah nih. Ini parah. Kaki gimana bang? Sehat bang? Kaki sih aman. Kaki aman. Bentar lagi pos 4 bang. Mantap. Semangat bang. Nasi Padang menunggumu di atas Surken. Sampai guys di pos 4. Waktu menunjukkan pukul 5 lewat 10. Tinggal satu lagi pos 5 Surya Kencana. Puncak Gede 2 jam lagi. Ditemani sama abang ini. Kalau gak ada ditinggal deh. Regu pertama sudah jalan duluan, regu kedua di saya, regu ketiga di belakang. Hilang regu ketiganya. Sampai guys di Surya Kencana. Perjalanan restart jam 10. Itu tembok itu. Sampai jam 6. Mana tembok bang? Itu tembok itu. Hah? Sudah sampai Surken guys. Hari ini masak jahe. Masih bersama Bang Anas. Halo guys. Gimana kesannya sana sudah sampai Surken Bang Anas? Mantap. Di DB ya? Kata-kata untuk malam hari ini apa? Om Anas? Cukup dingin, kurang kehangatan. Ini buat Bang Kiki, Bang Kiki. Untuk kata-kata mutiara sampai Surken apa Bang Kiki? Mutiara sih enggak ada, yang penting kita bersyukur aja udah sampai sini ya kan. Asik. Selamat. Tapi masih ada yang belum sampai sini. Ih, Bang Agung lagi sibuk. Sibuk masak dulu. John, sama satu lagi, tapi tolong dikonfirmasikan ya, tunggu di Surken gitu ya. Kalo John sama siapa satu lagi? Sapi. Si Rapli ya, sama Rapli. Grup terakhir nggak nyampe-nyampe pulang apa tidur? Di Surken, angin badai, hujan, belum bisa keluar guys. Air kehabisan. Sasuke sama Naruto lagi tidur, belum bangun-bangun. Semalam habis berantem dia. Untuk kondisi belum bisa memungkinkan untuk keluar dikarenakan masih badai. Sini sampai goyang-goyang tuh guys. Surken guys, Surya Kencana. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 20 menit. Kondisi cuaca sangat berkabut, dingin guys. Mencari lokasi mata air. Jarak pandang cuma 2 meter. Teman ini sama Bang Agung, pro kita. Setelah lelah berpetualang, beristirahatlah, biarkan kelam tinggal dalam tenang. Kata-kata hari ini, kalau kita sudah tua nanti, jangan lupa kita pernah menginjak kaki di Gunung Gede ini.